Kalian ini jam sini baru datang. Kejadian apa kalian, nak? Maaf, Pak. Kalian berdua boleh langsung masjid. Baik, Pak. Dasi sabuk kamu mana? Pakai sepatu bebas lagi. Biasa, Pak, anak muda. Ah, anak muda, anak muda. Sekarang kamu saya kasih keringanan untuk membersihkan masjid bersama teman-teman kamu. Silakan. Ya, Pak. Itu main pada di sini. Iya. Kenapa telat lagi? Yo, telat dia toh. Thank you, bro. Oh, ya tuh dari kamu berangkat sekolah di sini kali. Kan udah gue yang tahu main orang. Iya, daripada ya kan udah tahu kan kalau sekarang ada ulangan. Emang iya. Iya. Ya udah. Udah mending ngapalin. Nah, betul. Kita makan aja biar kalau ada yang ini semuanya. Bagian kamu sendiri sesekali mematuhi peraturan. Sudah, kita mulai saja ulangannya. Belajar memahami masa depan, takkah yang disimpan akan tenang. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, silakan tunjukkan ulangannya. Masuk juga masih lama. Kenapa nih? Berapa kalian hadang jalan kami bertiga? Kalian pura-pura gak tahu atau emang gak tahu? Itu daerah kita berdua. Jadi kalian sebagai pendatang masuk ke wilayah kita harus bayar sama kita. Aturan nenekmu kali ini kan sekolahan, mana aja, mana ada pajak-pajak kayak gitu. Emangnya ini sekolah punya nenek kamu? Aku aja yang bayar banyak kayak gini gak pernah tuh narik-narik pajak kayak kalian. Kalian bocah ingusan, berani-beranian narik pajak. Masa kita bertiga harus bayar? Apa kamu barusan bilang bocah ingusan? Oke, sekarang aku tanya sekali lagi. Kamu mau bayar gak? Bayar, males ya. Mending aku beli bakso 10 mangkok daripada bayar kalian. Jadi gimana, bos? Nah, kalian bertiga, jangan so ya sama kita berdua. Ini emang bukan tanah nenek kita, tapi ini daerah kekuasaan kita berdua. Oke, aku mau bayar. Tapi kalian harus lepasin kita bertiga. Pengen aja, kamu sendiri ngapain di sini? Soalnya hasil berisik banget. Sikapnya kayak gini. Gak tau, takdir mungkin. Ya aku teh gak mau kayak gini lah. Aku teh mau kayak orang-orang lain.
langsung kayak orang-orang biasa. Kita berubah aja. Aku bisa bantu kamu kok. Eh, apa kapan? Duluan ya. Ayo, kawan baru dapat menunjuk suangmu. Maksud lo apa ya? Ngapain juga nih teman-teman gue? Lo, kalau mau masuk ke kelas, bayar dulu ke gue. Ngapain juga sebenernya kalau kegunakan? Tolong lo, jam, mau bayar gak? Mau gak gue tonjok aja. Mau, emang kenapa? Woi, apa-apa lo pada? Apa-apa, Ken? Gak apa-apa. Ngapain teman gue? Ya menurut mana? Berani-beraninya lo malah teman gue. Gak terima lo, kalau gak terima sini duel, gue pukul muka sama lo. Hei, apa-apaan ini? Pagi-pagi sudah ribut. Dasar anak-anak, badung. Daripada kalian ribut gak jelas, mending kalian tanding basket saja, bapak wasitnya. Oh, oke pak, saya siap. Hei kalian, kalau kalian gak terima, berarti kalian geng sampah, cuma bisa ngomong doang. Lo pikir gue takut? Oke, gue terima tantangannya. Tipu bola dari defender sini, cara aku screen, kalau langsung masuk. Nah kalau misalnya gak ada jalan, nanti gue... Maksud kamu apa, ha? Eh, harusnya kita nanya, semua apa, ha? Alah, gak usah pake pacar, tanya aja dulu sama temanmu yang saya ini. Gak tahu, pak. Maksud kamu apa? Hebat, ya sekarang malah pura-pura gak tahu. Kamu kayaknya udah membuat Ella nangis. Aku lihat kemarin kamu di taman, aku kira gak akan macam-macam. Eh, tahu. Jaga mulut kamu. Jangan suka kedua sembarangan. Tenang, Rey. Benar gitu, Rey. Sebajat-bajatnya aku gak pernah nyakitin cewek. Kemarin cuman sebentar ngobrol sama Ella di taman, lalu saya pergi. Kamu ngapain kesini, Ella? Lagian aku belum beres ngomong, kamu kalian pergi aja. Tapi itu perbuatan Erik, kan? Gak ada hubungannya sama Erik, ya? Tidak, kan? Kita sama sendiri. Ini tuh gak ada hubungan sama Erik. Jadi perbuatan siapa? Dean, anjing. Awas tuh anak. Maaf ya, Erik. Tadi aku udah nampar pipi kamu. Sini biar aku obatin. Ya, gak apa-apa. Biar aku obatin sendiri. Aku udah maafin kok. Biar aku bantu mas Dean. Gak, aku punya cara sendiri untuk balas manusia satu itu. Apakah kalian sudah siap? Siap. Mulai. Oke, pemenangnya adalah tim Erik. Woi. Oh, ternyata kondisi Erik tuh gue lagi ngapain kan ini, gue lagi enak badan. Berarti selama ini Erik gak pernah patuhin peraturan sekolah bukan karena disengaja ya, tapi karena kondisinya gak mampu buat patuhin itu semua. Gue harus kasih tahu yang lain tentang kondisi Erik dan berubah menjadi lebih baik lagi. Gue minta maaf ya sama lo. Kita juga minta maaf ya, Erik. Ya, gue juga minta maaf ya guys, selama ini.
jadi gue gak bisa jujur sama kalian dengan keadaan saat ini. Kita harus kompak ya, harus saling terbuka juga. Ini ada sedikit bantuan dari kita semua. Oh iya, makasih ya guys. Iya, sama-sama. Ini gak ada lagi, itu yang minta maaf. Dan maaf ya aku udah pernah nyakitin kamu. Iya gak apa-apa, kita berubah bareng-bareng.